Kejuaraan terjun payung militer dunia 2016 sukses dilaksanakan pada 19 hingga 28 Juli di Moskow, Rusia. Lebih dari 30 negara seperti Jerman, Qatar, Republik Ceko, dan Rusia berlomba menampilkan atraksi-atraksi indah dan memukau di udara. Setiap tim yang terdiri dari 4 orang secara kompak melakukan aksi berputar, bergandengan tangan, dan diakhiri dengan pelepasan parasut sebelum mendarat di satu titik yang telah ditentukan. Tim tuan rumah Rusia berhasil memenangkan 14 medali dari kejuaraan ini. Acara pun ditutup dengan atraksi yang tak kalah memukau. Setelah lompat dari ketinggian 4.000 meter, 15 penerjun saling bergandeng tangan di udara membentuk sebuah lingkaran. Ajang ini merupakan kejuaraan terjun payung militer yang ke-40. Kejuaraan selanjutnya akan dilangsungkan tahun depan di Jerman.